Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal Malaysia Open 2024. Tunggal Putra. Di semifinal tunggal putra, Si Yuki berhasil mengalahkan Victor Axelsen dengan skor 21-12, 19-21, dan 21-17. Sementara itu, Anders Antonsen berhasil mengalahkan Lin Chunyi dengan skor 21-16 dan 21-7. Di babak final tunggal putra, Si Yuki akan melawan Anders Antonsen. Pertandingan final tunggal putra merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-2 untuk keunggulan Si Yuki. Tunggal Putri. Di semifinal tunggal putri, An Se-yong berhasil mengalahkan Zhang Yiman dengan skor 21-17 dan 21-11. Sementara itu, Tai Su-ying berhasil mengalahkan Chen Yufei dengan skor 17-21, 21-15, dan 21-18. Di babak final tunggal putri, An Se-yong akan melawan Tai Su-ying. Pertandingan final tunggal putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 10-3 untuk keunggulan An Se-yong. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 21-12, 19-21, dan 21-13. Di semifinal lainnya, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty, berhasil mengalahkan Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae, dengan skor 21-18, dan 22-20. Di babak final ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Pertandingan final ganda putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-1 untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Liu Shengsu, Tan Ning, berhasil mengalahkan Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, dengan skor 21-11 dan 21-16. Sementara itu, Zhang Suxian, Zheng Yu, berhasil mengalahkan Baik Hana, Li Sohi, dengan skor 21-17 dan 21-17. Di babak final ganda putri, Liu Shengsu, Tan Ning, akan melawan Zhang Suxian, Zheng Yu. Pertandingan final ganda putri merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-2 untuk keunggulan Zhang Suxian, Zheng Yu. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Kim Won Ho, Jong Na Eng, berhasil mengalahkan Hi Yong Kai Teri, Tan Wei Han Jessica, dengan skor 21-16 dan 21-16. Sementara itu, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, berhasil mengalahkan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 21-15, 12-21, dan 21-15. Di babak final ganda campuran, Kim Won Ho, Jong Na Eng, akan melawan Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Pertandingan final ganda campuran merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 3-0 untuk keunggulan Kim Won Ho, Jong Na Eng.